Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepada-Mu karena pagi ini kami bisa datang merayakan Ekaristi hari Minggu Palma. Semoga anugerah yang kami terima ini semakin meneguhkan iman kami dan memberikan semangat baru agar kami mau mengosongkan diri, mengenakan semangat hamba Allah, sehingga kami bisa mengabdi melayani orang lain dengan segala kerendahan hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berita pastoral paroki Minggu 24 Maret 2024 hari Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan. Jadwal pekan suci Kamis Putih 28 Maret. Misa pertama pukul 17. Misa kedua pukul 20. Dilanjutkan dengan tuburan sampai dengan pukul 24. Jalan Salib Agung Jumat 29 Maret pukul 7. Visualisasi kisah sengsara dan balapan Yesus. Mohon partisipasi umat untuk dapat hadir menyaksikan. Jumat Agung 29 Maret ibadah pertama pukul 12, ibadah kedua pukul 15, ibadah ketiga pukul 18. Malam Paskah Sabtu 30 Maret misa pertama pukul 17, misa dengan iringan gamelan, misa dua pukul 21. Minggu Paskah 31 Maret misa pertama pukul 6, misa kedua pukul 8.30. Selama Trihari Suci dan Paskah, parkir mobil di luar gereja dan umat diimbau membawa kendaraan roda dua. Sebelum misa malam Paskah 1 dan 2, misioner akan berjualan keliling di halaman gereja. Mohon partisipasi umat. Pembagian telur Paskah saat berkat anak, misa Minggu Paskah 2. Anak-anak akan menerima bingkisan telur Paskah dari panitia Paskah. Dihimbau kepada seluruh umat untuk misa pekan suci supaya mengenakan pakaian sesuai warna liturgi. Misa Minggu Palma bernuansa merah, misa Kamis Putih bernuansa putih, Jumat Agung bernuansa merah, malam Paskah dan Minggu Paskah bebas. Jadwal petugas hiburan misa Kamis Putih 28 Maret pukul 22 sampai 22.30 wilayah Tegal Harjo, Mojosongo, Palur. Pukul 22.30 sampai pukul 23 wilayah Kedung Tunggul, Jebres Barat, Jagalan Barat. Pukul 23 sampai 23.30 wilayah Jagalan Timur, wilayah Jebres Timur, Joglonusuan. Pukul 23.30 sampai 24 wilayah Nusuan, Tegal Harjo, Pucang Saleh. Demikian berita pastoral paroki. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, menegaskan mulai hari ini sampai besok Minggu Paskah setelah doksolusi itu ada jawaban amin. Biasanya sekali kalau pas hari meriah seperti ini Bapak Uskup mengizinkan untuk 3 kali dalam meriah. Jadi amin, amin, amin. Sampai Minggu Paskah mantap ya? Mantap. Sub Natal ini. Yang berikut, tahun lama yang tadi telah diberkati, tolong dibawa pulang, jangan sampai ada yang tertinggal atau bahkan dibuang di jalan. Karena daun palma ini sudah berubah menjadi tanda sakramentali yang bermakna cara rohani, dan besok tahun depan kita kumpulkan kembali di bakar untuk penerimaan abu.
Terima kasih kepada para petugas liturgi yang hari ini menjalankan tugas pelayanan dengan baik, terlebih kelompok-kelompok dari Don Tunggul yang suaranya dan seragamnya bagus. Tuan-tuan mereka ini. Baik, sekarang mari kita akhiri langkah Ekaristi pagi ini dengan mohon berkat Tuhan agar kita mau mengusungkan diri mengenakan semangat hamba Allah sehingga kita semakin mantap dalam pengabdian pelayanan baik di tengah keluarga, gereja maupun masyarakat. Tuhan bersamamu. Yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya menganugerahkan berkat kepada saudara. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kenderaan hati Yesus Kristus mengambil bagian dalam kebangkitannya. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian pranekaristi sudah selesai. Mari pergi, warta kala tua.